Saudara, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Banjir di Jajahan Pasir Putih Kelantan antara yang diaktifkan sejak semalam. Ia bertujuan memantau, menyelaras aktiviti mengawal, menyelamat dan mengurus pusat maklumat operasi. Untuk perkembangannya, kita bersama rakan setugas Majidah Ismail. Majidah. Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Putih yang merupakan PKOB bagi jajahan ini. Dan bersama saya ialah Haji Abdul Fatah Hasbullah yang merupakan Ketua Jajahan Pasir Putih merangkap pengerusi bencana. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bila lagi PKOB ini ditubuhkan, apakah fungsinya? PKOB ini ditubuhkan berdasarkan kepada bencana di peringkat jajahan, di mana di peringkat negeri dia buah nadema sekarang ini untuk memantau dan sebagai urusia lah kepada setiap bencana yang berlaku sama ada kebakaran ke ataupun sekarang ini bencana banjir. Jadi siapakah yang menganggotai PKOB ini? Yang ahli tetapnya adalah seperti dipengusikan oleh ketua jajahan. Dan urusianya adalah pihak Nadema dan di jajahan ini adalah di bawah APM. APM, ahli-ahlinya antara ahli yang terlibat secara langsung adalah pihak bomba, pihak polis, JKM, PPD dan pejabat penerangan jajahan. Itu wakil tetap. Nampaknya daerah Pasir Putih merupakan antara jajahan yang paling ramai penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan yang telah dibuka. Jadi mungkin kali ini agak berbeza SOP-nya berbanding dengan tahun lalu, Tuan Haji. Ya, tahun ini kita terpaksa juga menghadapi COVID-19 di mana kita telah membuat penyerasan bersama di bawah PKOB ini. Pihak kebajikan masyarakat telah mengadakan penjarakan sosial mengikut SOP-SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Nadema. Jadi, adakah memang ada pemantauan di pusat-pusat pemindahan tersebut? Ya, kita sentiasa memantau supaya semua bermula daripada cara untuk mengambil sehinggalah ke tempat perpindahan itu kita semuanya mengikut SOP yang telah dimaklum semua kepada pihak-pihak terlibat yang antaranya pihak bomba dan pihak polis yang terlibat secara langsung untuk buat pengambilan. Difahamkan pihak NGO ataupun mana-mana individu yang ingin menyumbangkan sumbangan mereka kepada penduduk terjejas tidak dibenarkan. Jadi bagaimana SOP yang mereka harus turuti untuk menyumbangkan sebarang bentuk bantuan tu? Okey, untuk tahun ini telah pun di dasar kerajaan supaya semua pihak-pihak yang memberi bantuan terutama NGO perlu terus kepada PKOB jajahan boleh disalurkan melalui PKOB dan PKOB akan mengatur sebagaimana SOP-SOP yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih Tuan Haji atas kerjasama. Jadi kembali kepada rakan